Kerajaan Johor turut mengutuk sekeras-kerasnya gerakan ekstrim yang mengancam keselamatan seperti yang berlaku ke atas balai polis Ulu Tiram. Menteri Besar Dato' Anwar Hafiz Ghazi menegaskan kerajaan negeri akan memberi kerjasama penuh dengan semua agensi keselamatan bagi memastikan peristiwa sama tidak berulang. Kerajaan negeri berdiri teguh bersama polis diraja Malaysia dalam usaha memerangi segala bentuk ekstrem dan akan bekerjasama dengan semua agensi keselamatan supaya perkara ini tidak berulang lagi.